bersama anda, Anissa Zuhaimi daripada Pusat Komunikasi Korporat Universiti Malaya. Jadi pada hari ini, Setadat Communication telah pun berjalan dengan lancar. Namun begitu, sudah pasti Setadat ini tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa bantuan petugas-petugas kita di belakang kabin. Oleh itu, mari saya perkenalkan anda kepada mereka semua. Mari. Hai, Assalamualaikum. Saya bertugas sebagai penyambut tamu dan akan mengusung kehadiran ibu bapa di dalam divisi. Petugas untuk memastikan keamanan convocation berjalan dengan lancar. Tugas kami mengambil gambar Istiadat Convocation Universiti Malaya ke-63. Untuk convocation yang ke-63 untuk memastikan keadaan dewan dalam keadaan bersih. Saya sebagai penyelia logistik Universiti Malaya untuk membuat penyusunan kursi bagi kelengkapan majlis istiadat convocation ke-63 sepanjang inilah berlangsungnya majlis istiadat ini. Okey, tugas di sini adalah untuk pendaftaran graduan. So peranan dia adalah untuk memastikan nama graduan adalah betul. Di samping itu untuk mendapatkan bilangan graduan. Tugas saya pada tahun ini adalah memastikan supaya tempat duduk VIP berada dalam keadaan yang teratur dan berjalan dengan lancar. Tugas saya sebagai anak kundang dan tugas utama anak kundang adalah memberikan skor kepada graduan mengikut aturan. Jadi tugas kami sebagai ketua istiadat adalah mengacarakan bagi istiadat convocation di mana kami memberikan panduan dan juga penerangan sebagai perjalanan majlis kepada semua para tetamu dan juga para graduan. Okay, peranan OSHRAC pada convocation dan pada ganilah untuk memastikan segala hazard yang dijumpai dapat dihapuskan ataupun dapat diselesaikan supaya pengunjung, pengguna ataupun pelajar semua berada dengan selamat semasa berada di dalam bangunan ini.